Bandung. Untuk pengguna Bandung, cara lainnya adalah monggo, malam. To the sea for a getaway car top down and we're driving just to feel young moving away to the sea moving away can't you see sand in your feet feel the breeze in the summertime stars in the sky one down for the first time moving away to the sea moving away can't you see when you hang by the ocean it's a little potion come on baby let me tell you one time that our days are never ending no our days are never ending come on baby let me tell you one time that our fire that I love it till you never break apart we're moving away to the sea moving away can't you see sebelah barat atau ngomong berharga di sebelah timur dan kali ini titik titik lingkaran tengah dihadapi pemain dari Wong Kidul yang lakukan sudah dengan pertama dari kasih kami yaitu Aldi lakukan siar Aldi namun terkalah oleh pemain berkebalasan dua terjadi travel dua pemain sayang saya kembali dapat sukan hitam sukan mutiablas yang dituju tadi maka memberikan satu itu Ais Allah sampai mengecol bantainya yang akan dilakukan pemain dari Wong Kidul siap lakukan sudah namun masih mampu kembali pengasan bola dilakukan tentunya dilakukan kembali lempar-lempar sudah baiknya tak sudah jatuhkan sayang kita nomor punggung 2 aduh semuanya ada mencoba dibayangi saja dari gerak tertari mencoba kita nampaknya untuk berikan satu main dengan tenang saja kembali aduh berhalang nomor punggung 3 dari treble 2 pemain sementara ikir tadi namun pengasan bola dari nomor punggung 2 aduh kali ini yang cukup baik sekaligus palang pintu utama memberikan ada harus di sama punggung 12 dari saudara bangun balik pengasan bola dilakukan dengan kemampuan dan memberikan satu coba harus sayang masih mampu dengan baik yaitu saudara Angga dari kain nomor punggung 7 ikir masih mampu gak ikir sayang masih kemampuan yang ada nah tanpa kembali pengasan bola pasukan hitam dorong ke depan Mahrez bahkan dengan ke tengah dari Nasution pertama dilakukan waktu kali mencoba untuk memberikan satu kembali bang Sanbulan terkena bira masuk ke dalam mas tangkapan yang cukup mesra dilakukan penjaga gawang Aris khususnya dari Barkah ini angkat sudah sangat muda nampaknya Randy ini wingback kiri dari Barkah dibiarkan dengan bebas ada tendangan hukuman angkat bola tersalah oleh pagar itu terjebak itu engkos atau nomor punggung 4 ini angkat bola namun masih ada nomor punggung 5 di sana itu masih kami ada Angga kembali ke dari depan tempatnya bahasa bola potong kembali ada kendorong ke depan maksudnya lagi-lagi Angga mampu kerjasama yang cukup apik dari Wong Kidul dengan tukul yang cukup baik menyusur tanah sekaligus penjaga gawang Aris atau di samping kiri gawang yang dijaga Agus adalah ditunjuk menjadikan dua bom Angga hampir saja tipis selang sendiri lempar sudah kembali ada Mas Dan dengan memberikan satu umpan ke tengah
aman terhalang sama punggung 12 kacau dikirakan yang dituju malah heading 44 berpesera obat sayang terdiri ada meski baiklah menjaga gawang dengan baiknya karena menjaga gawang dari Wong Idul sangat-sangat mudah yaitu Akil ini maka tidak ke samping kanan pertama dalam penyelamat apa boleh buat itulah bola yuk saya masih ada kacau ke tengah super saja masih mampu bertanggung dengan baik oleh Obas kali ini Randy Magrus mensuplai secara akut bahkan di depan aku cambali masan pura dilakukan dengan baiknya terusnya kembali Magrus masih di satu Magrus untuk Magrus pergantian tendang kanan kick ever lakukan sudah kacong kurang baik kali ini deh kali 4 bola bakal berada mampu penjaga gawang melakukan pelanggaran ecer sekaligus kapten cup dari Merka FC ini lakukan pelanggaran ataukah yang dilanggar penjaga gawang yaitu Akil dari Wong Idul FC. Nampaknya Akil dari mampu kembali melanjutkan karena penjaga gawang kali ecer ada tackle kembali nampaknya terlepas dan dilakukan pemain yaitu Akil nomor punggung 6 dari Kurni tentunya angkat bola kacong Eker kacong gol sayang disayang nampaknya sudah posisi yang cukup baik bahkan dua bakar hidup yang dilakukan dari Bekah tapi lagi terhalang namun masih ada Obas umpang terus berikan namun ada kacong di sana coba umpang shot panjang Eker yang dituju arah terus yang akan melakukan lemparan lempar sudah akun ini dari ayam lempar sudah kembali hujan untuk bertanas awal di kira Yopi tadi kembali kemasan bola bahkan apa pun buat pemain yang cukup baik pemain pengganti ini Kurni ada di kemasan kembali kita bersama-sama Magrus kembali yang dituju memberikan satu mesra adu samping kiri terlepas nampaknya pergen jadikan kapten dari Barca FC dan Sifur Senja pemain baru pengganti Eker ayo nomor 8 mulut gawang sekaligus yang dituju bahkan kacong kali ini menjadikan ujung tombak karena permainan ini kacong adalah lini tengah tadi dia di babak pertama ini meributkan 1-0 untuk keunggulan yang itu mampu memperbesar kemenangan dan kita bersama-sama titik putih lingkaran tengah dihadapi pemain dari Pepacu ada kacong di sana ada nomor 8 yaitu pemain yang cukup baik ya kira Aldi ada mencoba ada tadi terang-terang terus di sana kembali Aldi kok maksud kami nomor 8 masih memberikan sebuah sudah tadi kembali memberikan serangan tempatnya dengan kemampuan di depan yang cukup baik yaitu nomor 16 langsung tadi mampu kembali kacong yang dituju nampaknya melakukan dan 5 dari Wong Idul ini lakukan sudah nampaknya nomor 8 sekaligus kapten dari Bada 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 yang dilakukannya sangat-sangat istimewa sangat-sangat istimewa Kurni mampu menggetarkan dengan tendangan yang cukup istimewa tendangan yang spektakuler inilah tunjukkan permainan menjadikan karena penjaga gawang kali ini Akil hanya terkenang saja tidak bersama-sama kedudukan 1-0 masih kami imbang kali ini mencoba kembali sama-sama merebut bola melakukan kebelakangan lebih dari ini hampir saja Agus pencetak gol dari Wong Idul namun dengan kali ini dengan tangan saya penjaga gawang Aris atau playmaker dari Barca ini sampai dengan kacong Akil penjaga gawang Maris Mas Gati Maris lakukan pelan nampaknya diakut lakukan sudah Aris hampir saja ada Obas terjadi trackball antara Obas dengan Aldi nampaknya buat keluar kembang dorong dari perasaan Aris masih kami jadi di sana memberikan shot panjang balik Aris nampaknya Obas tempat yang dilakukan punggung menang dari Akil dan rencana Aris apapun dia kembang
Ah sayang, aku masih untung ada Agus kali Mahus. Masih obat. Dan supaya yang cukup baik Mahus dibampai dengan ketatnya. Karena sangat-sangat baik pindah lini ke lini sekaligus yang Mahus ini lempar sudah obat. Nah, saya akan lemparan akan dilakukan yaitu obat. Tahu gak teman? Tempatnya masih mampu berkembang. Sedang Sofil dapat cuasan pelatih pada ruang itu. Ini kembali Sofil. Sayang disayang nampak dari obat setiap lukis. Hampir saat. Nyaris saja maka membuahkan pertahanan terlakukan sudah masuknya Sofi pada Oba masuk kami lakukan dorongan tentu tempatnya Yopi kali ini dua pagar hidup dilakukan Yopi berhalang pagar betis atau pagar hidup kembali masukkan Sofi mencoba mengejarnya terus coba sudah Yopi kembali terus sayang dilanggar dari pertahanan Liguru tentunya entos ini atau pertunggu 4 3 pagar itu datang 1 sekembang terhalang pagar terdekat pagar hidup dia kembali ada kacong masih dikasih kacong angkat bola bahkan nomor punggung 18 Aldi di sana bahkan lagi kembali Aldi 2 juara waktu sekarang ada obas jauh ke depan maksudnya butang dikuduh kembali ada Yopi namun kali ini Kurni mampu mensuplai namun terlepas Yopi satu tipuan bahkan Yopi masih mampu dikendungnya dengan baik oleh saudara Akin Tani mencoba Aldi kacong yang dituju ada obas dorong ke depan dengan pemain kenal harus bahkan yang dituju namun mampu kakaknya Agung sayang bisa dan ini tempat menjadikan sabar Jepang menangkan satu pemain tempatnya Sofi lari kalau mencoba pemain gaji habis di orang ke depan mantan berikan-berikan satu mental yang obas melebar rusuk kanan Mahrus dibilang saja kita lihat tempatnya Agus yang akan melakukan satu kembali namun sekarang Rekurni namun masih ada Agung di sana lakukan melalui ke depan masih mampu dilebar bahasan bola namun masih ada Mahrus baru kejadian terjadi tackle dua pemain pemain pengganti yang dulu ada obas aku bersama Mahrus mampukah Mahrus dulu dengan Aldi mencoba dengan baiknya bukan angkat bola ke depan Ari dengan baiknya Akil terjaga gawang baru dalam bermain batasan bola bahkan ada Agus di sana mencoba menipu dengan baiknya bukan keluar Agus ke tengah kali obas tapi dengan syutingan kaki kiri obas dari kalanya Agus masih ada seis nipis saja tembakan lembang dalam tempatnya obas beri Agus look at it lagi mampu menggebarkan bola kedua nampaknya bola rebound dimanfaatkan dengan baik dengan tiga bertubi-tubi antara penjaga gawang dengan Agus ini rebound kembali Wong itu ini kali mencoba kemudian nampaknya Agung pemain pengganti bicara kacau shooting pertama langsung saja kacong terlalu jauh nampaknya ada Sofil kerja segera Mahrus dan Sofil Mahrus maksud kami Sofil yang butuh kenal Mahrus kembali terkalang oleh teman yang ada Aldi orang ke depan bahkan ada oh di sana hatinya kembali pasang bola ada kacong barang bersara Agung masih Agung sayang bahkan Mahrus yang bisa pergantian pemain kita bersama-sama dengan kemampuan untuk memperkuat lini tengah atau lini depan dari Wong Kidul ini namun masih terkulit terjadi keluar terus suntikan pertama dengan kemampuan ini diberikan satu pemain setipis ke belakang sudah Mahrus oh masih ada penjaga gawang dengan banyak hari sekali ini Yopi kembali aku
namun masih mampu berpunyian dengan baik memberikan kontrol keserangan balik, namun belajar angkat tidak terbaik sehingga bahkan yang dituju ya langis saja, bahkan ada teman pengganti Black sehingga secara sehil mencoba menipu lawan sehil dua pengalaman lepasnya permainan tinggi tangga sekaligus dilakukan dari Wong Kidul ini yang mencoba kembali tempatnya sama-sama di luar. Mana pemain bantu sentral pertahanan kali ini Mahrez masih masuk bola di bawah sana Aldi bersama dengan Sofil kembali Mahrez hampir kembali jalan. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always... Apa boleh buat? Sayang disayang, nampaknya open juga gawang belum mampu. Aris ini menangkapnya dengan bola yang cukup baik. Arahnya datar atau bola menyusur tanah tadi dilakukan Mahrez, maka mengedarkan jala ketiga yang tercipta dengan kaki kanan Mahrez, yaitu nomor punggung 13 dari Wong Kidul ini. Dan dengan pertandingan ini maksud kami nampaknya Kacong melakukan ini alat makan penjaga gawang nampaknya akil dari Wong Kidul ini dengan tenang saja karena pemain-pemain dari berakhirnya di babak kedua unggulan dari Wong Kidul 3-1.